guys, welcome back to Dewata Challenge Series. Nah, hari ini adalah episode yang ditunggu-tunggu karena kita akan menentukan siapa yang akan menjadi juara dari Dewata Challenge Series ini. Sebelumnya, Grace mau jemput dulu 3 pemain Bali United favorit Grace. Ikutin yuk! Hai guys! Hello! Yuk, masuk yuk! Keren ya Almas Aresnya. Keren dong. Aku bakal jelasin challenge hari ini sambil kita jalan-jalan. Yuk! Boleh, ayo. Boleh. Yuk, yuk, yuk. Masuk. Kenapa? Panasan? Iya nih, Gris. Minta tolong dinyalain dong AC-nya. Oke. Halo, Wuling. Halo. Saya kepanasan. Oke, menurunkan suhu 2 derajat. Keren kan fitur Wuling Almas RS? Keren, Bro. Bagus ya? Bagus dong. Bisa gitu. Canggih ya fiturnya? Fiturnya modern dan canggih. Nah, jadi kemarin kan kalian udah masak. Terus di tes nyetir udah jago. Ini kita mau ngetes kalian untuk mengkomplit kalian sebagai pria sejati. Nani? Jadi hari ini, tantangan kali ini tuh kalian akan menebak menyambung lirik lagu. Oke. Jadi ada lagu supporter yang akan dimainkan dan kalian tinggal lanjutin lirik-lirik yang hilang. Wah, seru nih. Seru ya. Seru ya. Pasti seru. Oh, tapi ada ininya nih. Ini ada bell-nya. Jadi kalian harus cepet-cepetan. Nanti bell-nya itu kalian bisa ngomong wuling-wuling-wuling-wuling gitu. Oke. 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 Siap ya? Wuling-wuling-wuling. Yes. Siap. Nah, untuk pemenang pertama, skornya itu 100. Untuk yang kedua, skornya di 80. Dan urutan ketiga itu di 20. Oke. Okay. Siapa nih juara terakhir? Siap ya semua ya? Siap. Kalau gitu kita langsung mulai lagu pertama. Halo Wuling. Halo. Putar musik. Wih, keren juga bro. Keren, ya? Bisa kayak gini bro. Udah, top bro, top, top. Berjuang meraih kemenangan demi sebuah kehormatan. Oke, sekarang kita coba dengerin lagi. Halo Wuling. Halo. Putar musik. Benar. Yoi. Bermainlah dengan rasa bangga demi lambang Bali di dada. Oke, benar ya. Mantap, Tong. Benar dong pas ini, enggak mungkin mantap, salah nih jawaban saya ini. Oke, kita coba dengar lagi lagunya. Halo Wuling. Halo. Putar musik. Benar ya? Mantap dong, mantap dong. Itu dia dong, keren dong. Ayo next. Fokus. Uling. Oke, Kak Dek. Ayo majulah Bali United. Ayo berjuang Bali United. Oke, kita langsung dengar ya. Nah. Halo Wuling. Halo. Putarkan musik. Ayo majulah Bali United. Ayo. Benar ya? Yo. Oke, okay, next ya. Ini kalian seri nih, semuanya benar nih. Seri ya? Poinnya sama. Benar semua.
la 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 la. Bangga gue pahlawan, bangga bisa bersamamu kawan, berjuang meraih kemenangan demi sebuah kehormatan. Ayo majulah Bali United, ayo berjuang Bali United, bermainlah dengan rasa bangga demi Bali di dada. Wah, mantap. Tuh, baterai habis lagi. Ada yang bawa kabel nggak? Nggak bawa sih. Loh, nggak perlu kabel. Kan Wuling Almas RS punya fitur wireless charging. Sini HP-nya. Emang bisa? Bisa? Bisa dong, tuh. Wow. Gitu tuh ya? Ada. Wih, charge dia canggih, Wuling dari Almas RS. Langsung charge. Iya dong. Gampang ya, nggak usah ribet-ribet ya. Nggak ribet bawa kabel iya, kemana-mana lagi. Gampang, tinggal taruh aja, Bu. Iya. Tinggal taruh, langsung ke charge deh. Nyetir, nyampe tempat, baterai full. Iya. Nah, bisa fokus ke jalan. Keren iya, sekali, Bro. Kita mesti tambah satu lagu lagi kali ya? Boleh. Biar pastiin lagi nih, siapa yang bakal menangin challenge hari ini. Kita mulai lagu supporter kedua, oke? Oke. Siap ya? Siap. Halo Wuling. Halo. Putarkan musik. Jadi kangen ya ada supporter. Iya, Bu. Kangen, Bro. Stadion main, masih kita dengerin ini. Kosong, iya. Kita berjuang, takkan ada kata menyerah, berjuang sepenuh jiwa. Oke, ya kan? Kita dengerin dulu. Halo Wuling. Halo. Putar musik. Kita berjuang, takkan ada kata menyerah, berjuang sepenuh jiwa, penuh percaya, kau kebanggaan, rasa bangga yang telah ada, tetap menyala, terus bersinar. Uling. Kadek. Segenap jiwa. Let. Seluruh raga kami untukmu, bersama dirimu. Oke. Mantap. Suaranya merdu ya. Tapi udah yakin ya? Merdu kali. Ini jago. Coba kita dengarkan Kadek ya. Jago ini. Halo Wuling. Halo. Putar musik. Segenap jiwa, seluruh raga, kami untukmu, bersama dirimu. Mari bersama, kita berjuang, takkan ada kata menyerah, berjuang. Uling. Lah dong, gendewa. Berjuang sepenuh jiwa, penuh percaya,
kau kebanggaan. Oke, kayaknya benar ya. Kalah kita dong. Kalah kita. Coba kita pastikan. Telat terus nih, 100%. Saya terlalu pelan bro, katanya wuling-wuling-wulingnya ini. Iya, nih, coba kita dengerin dulu ya. Bener nih kayaknya dia nih. Coba. Halo Wuling. Halo. Putar musik. Berjuang sepenuh jiwa, penuh percaya, kau kebanggaan. Waduh. Percaya, kau kebanggaan. Wow. Penuh percaya, kau kebanggaan. Selamanya Bali United selamanya. Top. Wah, kita udah dapat ya. Menang lagi dong. Hari ini ya. Mana dong? Gimana? Enggak apa-apa ya? Berapa nilainya? Aduh, bro. Poin Andika kalau digabung sama kemarin tuh 120. Mamai kecil sekali. Aduh, lumayan. Mending di atas. Kalau dikalah nih, kalah telat nih saya nih. Hari ini yang menang Kade Agung. Top. Poin Kade Agung yang didapat hari ini itu 100. Kalau ditotalin itu 250 poin. Poin Gavin juga sama, 250 poin. Oh ya. Iya, 250 poin. Jadi kalian seri. Seri ya. Tapi nih untuk selebrasi hari ini ya, untuk Kade Agung, kita mau lihat nih selebrasinya Kade. Kita buka ya sunroofnya. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka. Asik. Selebrasi dulu deh. Kesempatan untuk Kade Agung. Wih, ini dia pemenang kita hari ini. Kade Agung, yay, 100 poin. Well done, Gung. Wah, semeton, kita punya 2 orang dengan poin yang sama, itu Gavin dan juga Kade. Poinnya sama nih. Berimbang. Sedangkan kita butuh pemenang nih. Nah, semeton, kira-kira tantangan apa nih yang cocok untuk Gavin dan juga Kade? Coba semeton komen di kolom komentar di bawah. Nanti kita pakai buat next challenge, oke? Okay? Sampai jumpa di episode berikutnya. See you!